Ini teman-teman, itu barusan ada tanda tangan BAP-nya. Jadi nanti kita tinggal nunggu evakuasinya langsung ke Pemalang. Oke, langsung ke Pemalang ya, Pak? Langsung ke tempat penangkarannya. Dan kebetulan sudah bapak-bapak dari BKSDA sudah ngumpul di sini. Oke. Datang, tinggal kita OTP. Evakuasi. Paham, Bok? Paham, Bok. Iya, Bu. Got the sunrise in my face, empty space beside me in my bed. I get dressed in the same clothes as yesterday, and I'm upset 'cause every day's the same. When you try so hard to stay above the surface, and all the cracks can recognize yourself, and you fight so hard to stay above the surface, and all the cracks can't even find the strength. Don't give up now, don't give up, find a way to sudah nyampe di tempat penangkaran ya, Pak ya. Lembaga konservasi. Nah, kayak gue nyong maksudnya nyengi kowe kan memang ngomongin lanya, masalah kan berbocah pendidikan. Nek nyong kan eset. Kayak gitu loh. Wis ganteng. Lah, kebetulan di sini sudah lengkap semua dari pengawalan dari BKSDA Cilacap sampai ke Pekalongan. Batang. Kan ora masalah. Tadi kita mampir ke BKSDA Pemalang. Terus apa berita acara penyerahan ya, Mbak? Iya, betul. Setelah itu kita mampir di tempat lembaga konservasi yang ada di Batang, tepatnya Batang Dolphin Center. Nah, sekarang gini teman-teman, masalahnya masih banyak proses yang harus dilalui. Dan kebetulan ini Mbak Boeng tidak sendiri, ada Pak Dedi selaku, bukan selaku, ya memang kepala dari beliau. Kepala BKSDA Cilacap, Jawa Tengah. Resort. Oh iya. Cilacap gue. Gini Pak, ini kan kita sudah sampai di lokasi. Ya. Nah ini masih ada proses-proses apa lagi Pak di sini Pak? Ya. Ya kembali sebelumnya, proses kronologis ini sebuah contoh baik. Terima kasih. Informasi kesadaran dari masyarakat, kebetulan beliau yang menyerahkan satwa jenis owa Jawa sama owa Sumatera ini, orang Gombong, namanya Pak Ronald Ondi, menyampaikan informasi atas inisiatifnya, kesadarannya menyerahkan satwa liar dilindungi karena bukan jadi haknya untuk melihara, apalagi jenis satwa yang tidak bisa ditangkarkan, jenis owa Jawa menjadi satwa prioritas. Artinya langkah dari KSDA dengan kesadaran yang baik ini, contoh yang baik ini, kami tindak lanjuti dengan kami evakuasi. Tentu secara administrasi harus kami proses dengan berita acara, kemudian pasca serah terima berita acara, kemudian kita evakuasi berita acara, evakuasi karena kita kepentingan dinas, kepentingan konservasi satwa, khususnya jenis owa yang jadi satwa prioritas. Sehingga proses evakuasi ini untuk ditindaklanjuti lagi dititipkan kepada lembaga konservasi yang berhak menanganinya, yaitu lembaga konservasi tulan yang dekat dengan kantor SKW Pemalang, yaitu BDC Batang Dolphin Center.
selain khusus mamalia laut juga menangani jenis satwa liar yang lainnya, satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi, karena memiliki kelengkapan sarana prasarana, kelengkapan SDM-nya, ada dokter hewannya, ada kemudian ada ruang karantinanya ada, sehingga sebelum masuk sini harus melewati itu tadi tahapan-tahapan itu ya. Iya, SOP dong. Oh, SOP. Nah, ini untuk contoh masyarakat bahwa satwa liar dilindungi sebaiknya khusus yang tidak, terutama yang tidak bisa ditangkarkan, serahkan ke negara Shekyu BKSDA di mana saja. Kalau wilayah Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur, dan wilayah lain, tentu ada BKSDA setempat. Saya kira begitu. Ya. Dan itu tidak mungkin dipersulit dari pihak. Tidak. Dengan itikad yang baik, informasi yang sesungguhnya, kebenaran, tentu akan kita cek terlebih dahulu, kemudian akan kita tindak lanjuti untuk bisa kita tangani. Nah itu teman-teman, untuk teman-teman yang masih piara hewan-hewan yang dilindungi dan punya inisiatif yang bagus, punya ITK yang bagus, ITK. Iya. Oh, malu ngomong kok cuma nang bae ya. Yang baik ngomong maksud aku menyela ya sopan. Iya, wis. Selesaikan dulu omongan. Jadi silakan kalian serahkan ke pihak-pihak BKSDA di mana tadi disebut sama Bapak Edi, dan dari pihak BKSDA tidak akan mempersulit kalian. Sebelum kalian dijemput paksa. Jadi kalau untuk satwa prioritas itu adalah satwa yang tidak bisa ditangkarkan oleh penangkaran, itu harus di lembaga konservasi, kurang lebih seperti itu. Kecuali kalau untuk satwa yang dilindungi dan tidak termasuk satwa prioritas, itu teman-teman bisa mengurus langsung perizinan untuk penangkaran. Pinter kok yang ngomongnya. Ya terus nah. Terus nah, boleh ngomong. Nah, jadi pesan buat teman-teman semua yang masih memelihara satwa-satwa yang dilindungi oleh undang-undang, sebisa mungkin segera urus izin penangkaran. Jika itu termasuk satwa yang dalam prioritas, segera serahkan kepada negara. Itu karena itu bukan hak kita, coy. Itu hak negara. Jadi kita harus sebagai masyarakat Indonesia, kita harus tertib hukum. Gitu. Oke, demikian teman-teman, sedikit masukan dari Pak Dedi, dan mudah-mudahan itu bermanfaat dan bisa memberi semangat buat teman-teman untuk selalu peduli dengan hewan-hewan kita lah ya. Selain peduli dengan hewan, kita juga harus peduli dengan alam dan alam kita. Dan karena kita tidak bisa hidup dengan alam, tetapi alam bisa hidup tanpa kita. Terima kasih Pak Dedi. Oh iya, sama-sama. Sehat selalu. Jadi contoh yang baik untuk amin, kita. Amin. Proses sudah saya lakukan, sudah selesai dari mana ya. Saya atas nama Kompong Esong Tikpet dan Om Christian Liong menitipkan anak-anak di sini, mohon untuk bisa dirawat dan gitu. Dan kami yakin lah ya, Man, kalau di sini memang sudah tempatnya dan sudah ditangani dengan para ahli semuanya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Jaya ya, nanti di sini kita sebagai lembaga konservasi jadi siap. Apapun ini, jadi kita ada masalah seperti ini, kita siap untuk teman-teman, karena ini hewannya dilindungi dan duitnya juga tinggi. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik Bapak di sini, kita laksanakan apa yang menjadi tugas kami di sini, merawat hewan sebaik-baik. Oke. Demikian Pak, terima kasih lagi buat titip yang kena saya. Makasih Pak ya. Sampai ketemu lagi ya Pak ya. Oke, demikian teman-teman penyerahan serah terima Mbak Gueng apa sama anak-anak Mbak Gueng tadi 2 ekor. Mudah-mudahan ini menjadi satu contoh buat kalian yang seperti tadi disampaikan sama Bapak sama Bapak ini. Tetap di channel Wanto Gueng 212, manusia goblok seribu akal. Salam blok. Sekarang kita sudah di bagian reptil ya Pak. Oh iya, reptil sama ikan. Sorry. Ya, jadi Pak, kita di reptil kita Pak. Kita bisa review ada, dan ada ikan gede-gede banget. Iya, benar.
ini ada Pak Nana, Mbak. Cuman ini salah, Mbak. Salah ya? Aduh, ngomong saya aja nyalana. Enggak, maksudnya kurang tepat. Ini kan yang digambarin ini westernnya dari Pak ya dari Australia. Cuman yang ada di dalam itu yang dari Cherokee. Iya, pada banget, Pak. Oh, kok kudu naik? Enggak, ini cuma biar pas gitu. Oh, besok ya? Dikoreksi. Besok dikoreksi mani. Nah ini pas man, bal piton, ini bal piton. Yoi, ini bal piton itu dari Afrika, Mbak. Iya ngerti. Ya mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Iya, iya, diterangkan apa, Pak? Dari Afrika ini, Pak. Nah, ini apa, Pan? Ini blood python, dipong. Pas, ya dipong, ya bener. Ini penyebarannya ada di Sumatera sama Kalimantan. Kalau yang ini Sumatera, sorry. Sumatera, maksudnya enggak hitam, kalau ke Kalimantan cenderung hitam ya? Hitam, iya. Yang Sumatera juga ada yang hitam. Jauh Kalimantan, Tuhan. Tuhan melurus. Oh, dia sih orang kaya tenyo, melu albino. Iya, albino Burmes python. Jadi kalau di Indonesia itu yang dilindungi ada piton melurus, terus dilindungi banget. Iya, terus masih banyak lagi, ini makloti, makban. Enggak, maksudnya itu. Sanca albino ini, tapi salah ya coy, ini reticulated python tapi isinya mulut. Ini benar kan, gua? Wah benar, ini buah constrictor. Jadi ini bukan piton ya men, ini buah. Buah sama piton itu beda. Jadi kalau buah itu berkembang biak dengan cara ovovivipar, mereka bertelur beranak. Keluar itu dalam bentuk anak. Jadi anak kan kecil-kecil. Jadi kita nggak butuh inkubator yang penting. Lah ini reticulatus. Pas. Tapi ini, salah Mbak, ini green tree python. Condro. Ini green tree python isinya reticulatus. Orang popo. Ben momen tambah tersesat. Snack. Terus ke yang teman kolam Sunda kecil isinya corn snack ya. Orang popo. Kita kalau gunakannya bebek kan, ben-ben gaya lumba-lumba. Dilarang mengetuk kaca, iya wis. Wih, man! Pinan dah, man! Ada pinan man! Gede banget, teman-teman! Oscar kayak double, bro. Dan di sini ada harta karunnya, teman-teman, tuh. Ada kotak-kotak dari sisa-sisa bajak laut, kan? Pasti ini harta karunnya Jack Sparrow, bro. Iya, Titanic waktu itu tenggelam lah. Ini sebagian harta karunnya dibawa ke sini, Pak. Ada rantai, bawa rantai. Nah, itu bekas, kan, deretnya, itu moncong Titanic. Rainbow, Mbak. Nah, ini Rainbow. Laper. Nah, iya, ini kelihatan responnya. Wis, Bu, mangan sing akeh, Bu. Jadi udah disediain piring. Jadi kalau masuk tinggal nyalain api. Lumayan. Wah, anak pancine borong. Kadang-kadang dia juga anu survival. Kayak di diinun artinya dia bisa survival sendiri. Bodoh gua lu. Dia dikala nyampe, dikala dia gabut, terus dia mainan WhatsApp sama mainan YouTube. Sing jelas nonton channelnya Dopan Junior karo karo channelnya Wanto Gue. Di situ. Imagine. Wow, anjing banget. Membuka tapir. Tapir amplas. Terpak. Oh, digubari wong amplas lain. Ini adalah bulus, teman-teman. Bulus soft cell. Soft cell. Itulah, bukan ini. Iya. Iya, kalau bulusnya enggak seperti ini, Pak. Amazing. Cakep bener. Gambir baby. Keren. Ayo naik sini, ikut ayah. Gede banget, men. Gede banget, teman-teman. Ini coba tebak ini penyu apa, Mbak? Penyu, kalau yang di kemarin itu penyu apa ya? Lekang. Ini penyu kembang, nek Mbak ngomong. Bukan, Mbak. Ini kalau nggak salah penyu sisik namanya, Mbak. Penyu sisik. Wah, ini tawar, Man. Asli, akhirnya tawar. Sip. Masa udah sahur ya, Mbak? Enggak, masa udah dirubah jadi fast cutter ya, Mbak? Oh, jadi kemana-mana. Jadi, teman-teman, ini asli, ini akhirnya tawar. Jadi mungkin ini sudah di metabolisme, nak. Bukan, sudah dirubah menjadi air tawar, jadi melalui proses adaptasi yang cukup lama dan panjang. Jadi mungkin prosesnya seperti ini, Mbak. Saya jelaskan sedikit. Bukan, jadi tadinya ini salt water,
air asin ya, iya, air laut terus dibikin payo, payo, oh, payo. Jadi kadar garamnya itu dikurangi, diturunkan sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Ini butuh proses bertahun-tahun agar dia benar-benar bisa beradaptasi di air tawar. Tapi biasanya ngaruh nggak, Pan? Biasa di air asin terus diganti. Kalau kalau langsung ke tawar iya, itu jelas, ngaruh, Bang. Cuma kalau sudah kayak gini nggak ada ngaruhnya? Kayaknya nggak. Oke. Okay. Dan kalau saya tebak ini juga umurnya udah ratusan tahun mungkin, Bang. Kalau dari size-nya, soalnya penyu sisik size-nya udah gede banget segini, ini udah tua ini. Mbak, 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 ini kambu, jiwa-jiwa malingnya kambu, nggak ada yang jaga. Kenapa kita berdua? Ngapain? Oh, menang banyak, menang. Walaupun itu gajian bulanan, tapi kan efek sampingannya kie. Enak kayaknya, Pak. Nah, udah, gue ayo kita bagi dua, gue. Bang, aku teh botol, Bang. Gue bonus sampingan. Masuk, jangan mengadakan gaji pokok. Wow, ada macam asli, Bang. Asli, cok, asli. Mas, ini sing Panthera tigris apa bengal? Tigris ini ya? Iya. Dan ini giginya masih asli juga lho, Man. Iya, asli. Asli. Nah, asli giginya. Salah satu keuntungan lembaga masyarakat seperti ini. Oh, iya, saya iya, iya. Kesehatan dengan tujuan untuk edukasi kepada masyarakat. Oke, oke. Apa yang dilindungi. Eh, teman, teman-teman, nih yuk, Man. Ya. Ini kelihatan jelas enggak? Jelas. Kalau kita lihat ini kayaknya dua mob yang berbeda, Pak. Iya. Dari ya, dari motifnya udah kelihatan sih batikannya. Dari warnanya. Warna juga, dari bentuk kepala juga udah lain, Pak. Nah, dan ini sepertinya berbeda jenis, Pak. Kalau yang jelas ini Panthera tigris. Yang Sumatera ya. Kalau yang ini saya kurang tahu. Ini ukuran aslinya segini juga berarti, Mas. Iya. Seperti yang kemarin kita lihat di tempatnya itu, Man. Itu oh, iya. Siapa? Malang. Ya, yuk kita lihat lagi, Man. Mas. Mas. Cocok pun jenis satu boleh enggak? Jangan, Bang. Ini cuma saya bawa. Udah lah. Cari aman, cari aman. Cari aman, Bang. Enggak ada setan. Raisa, orangnya sih dicolong, Man.